Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablil jami'a wa la tafarraqu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ngang kula hormati para alim, para ulama sepuh bin sepuh wonten ing prawoto mriki nggih Purwokerto, para alim ingkang rawuh ingkang boten saged kula sebataken setunggal baka setunggal, yanipun Bapak Kiai Haji Muhyiddin Yusuf, Bapak Kiai Haji Mawardi Abu Dzar, Bapak Kiai Haji Radon Yusuf, Pak Kiai Son Haji, Pak Kiai Slamet Fauzi, yanipun Bapak Kiai Haji Lurah sapa? Prastyo. Sedoyo ingkang rawuh, teman-teman dari Rafika Nada, ketemu kowe meneh. Seminggu ketemu ping telu. Kok seragammu kuwi terus mbok yo genti ngono. Irang terus. Nggih. Oh iya ya genti kayaknya. Alhamdulillah saya diizinkan oleh Allah karena tadi sempat turun kesehatan bukan kelelahan. Tadi pagi saya dari luar Jawa langsung ke Purwodadi terus ke sini. Besok harus sampai ke Tuban ke putranya Gusmus. Putranya yang nomor 2 wonten Tuban akhirusanah bersama Pak Gubernur dan Pak Kapolda. Kudu kula wonten nggih kula lampah ibu wong kadung budi sangoni kadung dipercaya nggih monggo Bu ajeng ngendikan piyambak nggih monggo ajeng kondur nggih monggo mboten kudu ngrungokke mboten ning kula selaku mubalig rikuh wong lurae wis dirungokke kok aku ora nggih Bu nek dadi mboten kudu dirungokke ora nek kiai ngaji kudu dirungokke ora wong krungu kadang ora mudeng. Wong kadang sing omahe ado masjid gelem salat, sing cedhak masjid malah ora salat. Sing aduh kiai gelem ngaji, sing cedhak kiai malah mungsuhi kiai ana. Nah. Masyaallah. Rene kiaine dikomber. Wes. Kene ngati-ati lenggo wedang aja namat ya penyanyi namat ya wedange. Ya Allah, ngundang kiai kon ngaji apa ngundang kiai kon dodol wedang. Nggih, kula biasa hormat kok, Bu. Nggih. Nggih, ora usah ditotong lak moro dhewe kok. Kesuwen. Nah, wis ngono wae. Wis. Ya, ngono. Ya. Ya wis ya. Nggih. Nggih. Sakar. Sederhana. Loh, urip itu kalau lebih enggak enak. Sederhana cukup. Nggih, Bu? Nggih. Wis tak kandhani, Bu. Bondomu akeh. Sing
enaknya yang cukup kuwi omahmu gede sing mbok nggone pira sak kamar apa tahu mentang-mentang lurah turun nggo rong kamar sisi nggo sikir sisi nggo sirah buandongmu pirang-pirang sing mbok maem pira sepiring itu pun hanya 5 sendok pertama selanjutnya gak enak lagi mobil kok enak ini sesasi tok baru aku mikir kredit, servis, oli mula bener ngendikane Sunan Kalijaga luwe apik kowe mangan telo uripmu rekoso rapopo ning punya harapan urip mulya daripada mangan roti ning dijejeli hasil korupsi. Gua apa dadi wali kota 5 tahun di penjara 7 tahun sok Jumat kula ten LP panita tenan lu apik mangan telo urip rekoso rapopo ning punya harapan urip mulia lebih baik hidup sederhana ono wektu kanggo anak lan keluarga serta bersilaturahmi dengan sanak saudara daripada kaya raya tapi banyak dosa. Betul? Nah, sing betul ya sing pelarat-pelarat wis kadung kabeh lara. Niki. Mula Bu tak selingi lagu siji. Aku ingin anake njaluk lagu. Onele suwaya suwaya ngono rada iso. Kowe saiki sing nyanyi kowe iki sing apik suarane. Kae kalah kae. Apik iki. Swaya. Gadili Hey.
ngasih kebrobyos. Nah aku iso iki nek iki, mbah nek kopine legi ora. Bun, aku saya itu dulu juara Marawis Provinsi Jawa Tengah, Bu. Tahun 2004. Saya juara satu. Waktu itu pesertanya ada tiga, yang dua berhalangan hadir. Gue juga ngapur. Gue juga banter. Bon ngaji nggih Bu nggih, ora apa-apa ya nyanyi bareng ya pun dibayar larang. Nggih tesih kuliah, yayan ya Dok ya. Yayan niku. Lah sing ireng niku sing kula kenal ten Akbit nggih. Akademi Biduan nggih. Jurusan Asolole. Ya. Buka Siti jos, buka kabeh, Bos. Dah Bu ngaji nggih, ceramah nggih, nyanyi ya nyanyi engko. Eh Mbak, hitam dunia lagu ini semua kan? Betul-betul hitam dunia apa kui? Ah, kok kui ya? Kui ya, siapa nyanyi? Jendi Iskandar ya? Jendi Iskandar ya? Nah, kui nanti, kong. Saya tak jelas ya, saya. Bu, Gusti Allah niku nek menghendaki orang itu mulia dunia, mulia akhirat, seneng dunia, seneng akhirat, ditandai dengan tujuh perkara. Lha aku nek ngaji mboten tau pembukaan Pak Lurah. Suwen. Kyai kok pembukaan doang niku biasanya urung patek laris. Ya wis alhamdulillah selawat ya wis terus ceramah nggih Bu nggih. Siji. Gusti Allah niku nek menghendaki orang itu senang dunia, senang akhirat ditandai qalbun sakirun. Ati sing syukur. Zaujatan sholihatan. Duwe bojo akhlake apik. Waladin sholihin sing nomor 3, anak-anake gampang dididik. Ya Bu nggih. Rezekinya fi baladi datang dari negerinya sendiri. Yang nomor 5 temannya baik-baik. Yang ketujuh tafaqquh fiddin mau belajar ilmu agama dan yang ketujuh umurnya panjang bermanfaat. Pitun. Tak jelaske saka siji. Sing nomor 1 Bu. Qalbun sakiron, ati sing syukur. Syukur ana urip ning alam donya iki. Ora kabeh wong iso linggih ngene iki. Ora kabeh wong iso urip kaya jenengan. Mula aku pengen jenengan kok jadi akali anak. Aku nanti-nanti pidato, kowe anak cukup ditinggali ilmu karo akhlak, ninggali anak bondo ora wajib. Nek anakmu mbok tinggali ilmu karo akhlak, sok iso golek bondo donya dhewe. Nek mbok tinggali bondo donya ora mbok tinggali ilmu karo akhlak, bondomu entek ku maksiat. Tugasmu ki meng telu tok, ora ngedum bondo, yu. Gak jeneng sing apik wa yu'allimahul kitabah di sini agama terus ngrabekke kok jadi akali golek rekoso-roso kok mbok kakeke anak kabeh bodho kowe cilik gedheke loro tambake rabi rabekke omah gaweke kebon tinggalke begitu ndek anak titipe mbane pakne makne kerja pabrik babuk tekan tuwa goblok kowe iki. Ben, orang yang cah cilik aku wani ngomong ngono. Seneng saiki kowe, syukur ana. Apakmu ora ngerti sok tuamu kaya ngopo? Iso nek tuamu sehat. Nek tuamu lara, bondomu tak ge nambahke awakmu. Iso nek anak-anakmu ki apik kaya aku. Lah bae tepuk tangan. Ya Allah, saking senenge pek kudunge melu miring. Coba. Awak ora ngerti. Karena apa? Bisa jadi harta kamu diambil kembali oleh Allah. Karena ning donya itu hanya hak guna pakai. Bukan hak milik. Emang dunia ini gak namur lillahi ma fis samawati wal ar, bumi langit itu milik Allah. Wiki hanya hak guna pake gentenan tok. Saiki omahmu sok omahe anak putumu, saiki sawah kebonmu sok kebone anak putumu, saiki mobilmu sok mobil anak putumu, wiwi nek ra ditarik dealer apa tas yang ora gentenan. Presiden gentenan,
gubernur gentenan, bupati gentenan, camat gentenan, lurah gentenan, RT RW gentenan, penyanyi gentenan, kiai gentenan, nyonyo. Wong bojowe gentenan ae. Lho, tanggo meneh ra rabe tok rondo. Lah aku ngenteni kancane kuwi. Aku mengelingi kuwi lho. Kamu jangan tertipu oleh dunia sampai Nabi itu mengingatkan dengan air mata. Tapi dengan bahasa yang santun. Nabi waktu mengingatkan ini dengan air mata. Sahabat kowe rene wong. Bisa jadi harta titipan itu diambil oleh Tuhanmu karena lima perkara. Siji ora lek mbok gunake, digunake sing ora ana manfaate, ora tau mbok sedakoi, sombong, ora berbakti karo wong tua, karo guru, dicikuk karo Gusti Allah. Mula tak elingke kowe kabeh, kowe aja pisan-pisan goleki eleke guru. Kowe aja pisan-pisan goleki eleke imam salatmu. Ora bakal barokah, haram kowe. Aja pisan-pisan. Sing ngerti kekurangane kiaimu ku ya kowe, pendak jenenge jamaah ketemu nang masjid. Saya ngerti kekurangannya gurumu ke yuk jamaahnya kuwi nek ngasih kuwi ngolek kesalahannya guru kiai ra bakal berkah urekmu saklawase. Kiai juga manusia bu. Saya ngerti elek aku ya penyanyi-penyanyi iki pendek dino ketemu wong kene ra dandan ya kaya lek ton padha wae kok wong sing ireng kuwi nek ra nyanyi ya derep padha wae kok. Kok aku terus. Lah aku sing kenal kowe kok Nita, wingi iki tak cah loro tak garapi karo sapa kae? Mbak Ana. Nang endi kae, Nduk? Ngrempakan. Wong kulon ku rada laris kok ten Kendal, Mbah. Nang nek daerah kono ku sareng ngundang dangdut campur sari wayangan bayar larang, ndang-ndang kiai selawatan dinyang daerah kono. Nek kene ora, nek kene lurae salah apik kok. Rakyate ngundang kok lurae ora, nek aku ya isin to. Masyaallah. Sebelah dunia akan Pak Lurah mungkin-mungkin dengan berkah mimpin desa. Nggih, kok nderek para kiai kula juga kanjenengan umure dawa. Nggih, sak Kendal mati kabeh sing urip garek lurae kene. Oh ngono. Kuwi aja pisan-pisan kowe. Tutup ana. Dialah benteng terakhir kemuliaan agamamu. Kata Nabi, terus Nabi ngandak kengene. Wis to, lek ndang cepet yo, urip ki ora suwe. Rene, gunakno nomu sakdurunge tuamu, gunakno sehatmu sakdurunge loromu, gunakno sempatmu sakdurunge repotmu, gunakno sugihmu sakdurunge keremu, gunakno uripmu sakdurunge matimu. Ngono iki Kanjeng Nabi. Mula terus kae eneng lagu turi putih neng rasa dinyanyike langsung vokale coba Mbak Anu Mbak sama Kadi Mbak Anik we nek coba nek rasa nggo musik nek itu ya kok pengen golek isik we turi nek putih cek wangen kadi digulai ngen jo krungu wong kene kene kan durung ngen krungu niki bojone sing orjen endi wonge ora mangkat ora mangkat ngaten anyar kowe mulo le nyekel mik sing rada kenceng ngaten anyar niku aku ora diundang kok. Ya. Turi putih ditandur ning kebon agung. Iki sing ngangget Sunan Bonang saka Demak Kudus. Diambil dari Dzikrul Maut Khairun Nasihat. Ingat mati sebagai sebaik-baik nasihat. Turi putih nek wis metu rambutmu sing putih ditandur ning kebon agung. Kebon agung kuwi kuburan. Sing rambuté wis putih toto cemplungke kuburan. Jenengan rasa menelengi aku sing rada ireng weh. Kula nek kalih Rafi Kanada cocok nek undang kalih niki mawon penyanyine pun ngertos karakter kula. Ngene ku. Ning yo pendak taun digentine tema Mbak, biyen kan oleh-oleh apa-apa ngono. Pendak taun genti tema. Yo. Tergantung tag konteksnya. Terus, Nduk.
cemplereh tiba nyemplung mbok kira kembangi apa. Cemplereh cemplorot tiba nyemplung mbok kira kembangi apa. Mati ku cepet banget, cemplereh ngerti-ngerti. Mati ki urut cabut, ora urut umur. Mati tidak menunggu tuamu, mati tidak menunggu tobatmu, mati tidak menunggu sakitmu. Mati ki serba luwes. Bar lahir mati, luwes. Bar supit infeksi mati, luwes. Bar dadi manten kekeselan mati, luwes. Bar nyanyi mati, luwes. Bar pidato mati, luwes. Lah berarti lu rae, aku kan ceramah. Weh. Endono, endono. Sorry. Wah, nyenengke nggih mriki-mriki Mbak Udan kok iso sami tindak. Cumplorot tiba nyempung mbok ira kembange apa. Mati iki ngerti-ngerti, cleret ngerti-ngerti. Ziaamah. Wingi bar tahlilan karo aku saiki ditahlilke mati. Ziaamah. Wingi bar mangan karo aku saiki mati. Ziaamah. Kancaku sekolah mati. Ziaamah. Kancaku mabuk modar ya Allah. Mbak seneng banget. Ngerti-ngerti. Coba. Terus Mbak. Ya Allah. Wedo tiru-tiru kono senengane. Ya Allah. Wetan kali, kulon kali, tengah-tengah tanturan pari. Paturah wetan kali, kulon kali, tengah-tengah tanduran pari. Wetan kali, nyambut gawe sing petel. Koyok-koyok kowe arep urip sak lawase, aja mung ngudut wae kowe. Iki lho, ngarep dhewe kok udat-udut wae. Ora apa-apa, merokok tidak mengganggu kesehatan. Merokok jangan takut mati, kan ada korek bisa menghidupkan lagi. Kaya-kaya urip sak lawase ning Pak Lurah aja lali ning kulon kali. Ning kali wudu salat kaya-kaya arep mati sesuk. Ning tengah-tengah tanduran pari tetap dadi lurah sing istiqomah. Tanggone mati layat, tanggone dadi manten walimah, tanggone loro tilik ning rumah sakit. Ya ngerti orang ngono ora dipilih neh to lurah model ngono kok. Nyeneng kaya lurahe kae wah jan. Sumeh buah nyeneng kene. Ning lurah ngoten niku malah ora iso nesu. Pidato ya ora dawa biasane. Ha nek dawa-dawa selok keliru. Oh, seneng nggih kula seneng model ngono ki lurah. Lurah pinter malah adol bengkok. Lurah sing golek lurah sing model-model ngono kuwi. Tenan malah ra nyamari. Malah lurah nek ra patek pinter malah bisa dijak omong. Tenan. Gubernur kok pinter malah sombong. Ngoten niku lurah. Setuju. Lurah ngono kuwi nek urung mati aja dipendem. Ngapa itu? Niki coba. Loh, iki memang cerita ngono. Tengah-tengah tanduran pari. Bu. Wetan kali kulon kali tengah-tengah tanduran pari nyambut gawe sing petel. Kata Nabi, Bu. Ciri kemuliaan umat ditilik dari seorang individu ditandai dengan empat perkara. Siji. Wal iman, wal mal, wan nisa, wal banin. Niki lho, Bu. Siji duweni iman. Kuwi ciri utama kuwi. Loro wal mal duwe bondo. Wis imane kuat. Ning bondo ra duwe kaci ra kuat. Rukuh reget ireng kuning ngasih ambune kecut, sarunge ngeper. Kita bu, kudu di bondo sebab Islam butuh harta. Gue bangun masjid, gue sedekah, gue silaturahmi, gue menolong. Gue bu, ngono wen nisa, ya tau? Rungokno leh, wen nisa, wong wedok,
Lah kuwi arep entuk wong wedok apik kudu duwe iman, duwe bondo. Golek bojo ayu kok kere rekoso le. Arep golek metu ku bojo kaya ngono kok mlarat pupure we larang kok. Engko namung kat bedak bagoran. Gajah. Bu, imanmu kuat, bondomu akhirnya di bojo ya tidak mulia, jadi fitnah ya, oman duwe, bondon duwe, nyambut gabe kok rarabi kok kuat men yo, le jajan neng di orang kok sedot kok Aku senjeneng sing ngendang lho, ket biyen gondronge ra ilang-ilang. Awet. Awet. Kancane sing sungsone lho, nek salat ning arep dhewe Bu nika. Tukang son ning arepe imam, dadi disolati den. Niki. Bu. Wal banin, setelah itu ada generasi. Oh, nyosew Pak Lurah, urip kok imane kuat, bojone bondone akeh, bojone ayu, anake apik, ora ngopo. Jempol dua. Mula Rasul ngandhakake baiti jannati rumahku surgaku. Bondone akeh, randhe anak, randhe bojo ngopo? Pangkat apa gunane? Pangkat sing paling dhuwur pensiun kok, jabatan sing paling dhuwur almarhum kok. Terus Nduk, ramengke sing Nduk. Saiki ngaji, sesok yo ngaji, ayo manut para kiai. Kiai Fauzi, ngono. Oh, ayo manut Kiai Fauzi. Engko tak imboi. Terima kasih. Nek gelem tak rapi. Bu. Bu. Saiki ngaji sesuk ya ngaji. Ayo manut para kiai. Kowe nek ngaji aja nggo guru siji, manut to kiai sing akeh. Paham? Wis kiyaine siji radio sisan. Bu, yuk sinau karo guru sing akeh. Aja isinan. Wong NU aja isin sinau karo wong Muhammadiyah. Wong Muhammadiyah aja isin sinau karo wong NU. Wong MTA aja sinau karo wong NU karo wong Muhammadiyah, begitu sebaliknya. Nggih, Bu, nggih. Islam itu luas. Islam aja dikotak-kotakke. Ana kelompok karung, kelompok kopiah dan sarung. Ana kelompok RCTI, rombongan celana tinggi Indonesia. Ana kelompok Pajero, pasukan jenggot Rasul. Ana kelompok KMT, kelompok mangan reza. Tahlil diwaca merem duse teko ngentek-ngentek kae kowe. Yu Siti lho karo Yu Mariatun gelo wonge. Oh ngono, Bu. Tafsir Quran kuwi hurung tentu bener. Nek Qur'ane mesti bener, nek tafsire hurung tentu bener. Contoh siji surat Al-Maidah ayat 51, 1000 tafsir kok. Ana sing tafsir dadi duit ning gone pengacara. Ana tafsir dadi politik ning gone partai. Ana tafsir ning gone penjara ning gone Ahok. Ana tafsir dadi amplop kiai. Menungso iso keliru, kowe percaya tafsir Quran lakono ora dosa. Ning kowe aja meksa keyakinanmu kuwi karo wong liya sing ora cocok karo kowe. Nggih. Nafsiri iso keliru, aku nafsiri tau keliru apa, Bu? Aku lho pribadi padahal ustaz bengi ngimpi ketemu ketek, kudune kan 23, isuke metune 21 kok. Lurae melu guyu. Lah niki. Niki ngedum apa to kok ramene kaya ngene ya Allah. Ngedum wedang kuwi rame apa meneh duit. Bu.
saiki ngaji, sesuk yo ngaji, ayo manut para kiai. Manut kowe para kiai. Selamat kowe. Apa meneh kiai sepuh kathah ingkang ngaos bangga. Alhamdulillah untuk berkah sampai sini masih dapat barokah doa. Tenan mulya kowe melu para kiai ngeten iki berkah, melu kan selawat, melu ABG. Tenan. Wis to. Aja ngarep-arep walesane anak, ngarep anak akhirat golek dhewe. Aja ngarep-arep kaya anak. Nggih, Bu. Kadang anake pedal ngaji, bapake ahli maksiat. Enten mboten? Anake ahli maksiat, bapake pedal ngaji. Iya to? Dadi tenan aku mengelingke lho. Luwe apik punya masa depan yang kelam daripada baru tapi menyesatkan. Sebuah lagu untuk Anda, Joni Iskandar, Putih Cintaku Kelam. Kita kopi ya yara leki. Yang berlumur dosa, ku datang mengharap sisa-sisa cinta. Aku tak peduli walau apa yang terjadi. Hitam duniamu, putihnya cintaku. Preman tapi tobat daripada kiai ngapusi jamaah. Ki lagu niki. Nek kiai pasang-pasang tarim, nggo jubah-jubah, ngentlarang ngono ku yo ono. Aku biasa sak kecekele kok. Ya Bu yo. Oh kiai kok mikir sangu berat ora ikhlas-ikhlas ra manfaat. Aku ora tau mikir Pak Lurah, sing mikir kan sing ngundang.
Wah Mbak Nita, iki kok ya aku jadi rangkas sengaja lho. Iki mongkong, aku neng mobil gue, wah lagu gue. Iki dakwah saya yang pertama tahun 2001-an. Zaman suksesnya Joni Iskandar. Kok iki tak aku mau ketok ini rada hit lagu iki karo gelas-gelas kaca tapi apik. Gelas-gelas kaca itu juga menarik. Aku tuh ajar gelas-gelas kaca itu. Gelas-gelas kaca. Isar aku. Burung ya, tak di ora sinau. Jadi ini siapa? Udut menang. Nek kula seneng Pak, niki orangnya profesional. Kula selalu tenan sama Pak Kesumeru, ngingatin saya terus. Maka saya enggak pernah batin pengajian sama dia. Profesional. Sebenarnya malam hari ini Bu ada acara di Gubernur Jawa Tengah, tapi saya pilih datang ke sini karena cinta saya datang masyarakat mriki Purwokerto. Saya tidak datang di acaranya Pak Gubernur. Saya cinta dari sini. Kenapa saya enggak datang? Karena saya tidak diundang. Coba Mbak, ya Mbak. Enak kok lagune. Seko ngarep iki seko ngarep tak terjemahke sik. Iki carane film ge iklan Bu. Ge iklan. Hitam dunia, putihnya cintamu. Dibantu Gus, C. Di ujung utara yang berlumur dosa, ku datang mengharap sisa-sisa cinta. Ya Allah, kula kakean dosa. Nem mendem ciu, tuwa banteng kertu, rodok gede ider pupu. Tapi aku tahu dosaku begitu banyak di hadapanku. Tapi aku yakin ku Maha Pengampun dalam segala dosa-dosaku. Akan menghadapmu ke utara, akan aku rukuk sujud nyembah kepadamu ya Allah. Karena aku tahu dosa masa laluku itu semua aku masih harapan hidayah darimu. Terus, apa lagu ini? Aku tak peduli walau apa yang terjadi, hitam duniamu, putihnya cintaku. Akan aku buang masa laluku, harta haramku akan aku bersihkan. Aku yakin ya Allah, aku tidak akan miskin karena engkau pemilik harta semuanya. Maliki yaumiddin, kau yang menguasai sampai dengan hari akhir, kata mereka. Bener nih, pidato ini apik nih, cocok terus dong. Atas perasaan yang tumbuh di hati. Ngono kuwi. Ati ki rasa ngapusi, sing ngapusi pikiranmu karo lambemu kuwi. Ati ki rasa ngapusi, rungokno Yu Maryati. Sing ngapusi ki lambemu kuwi. Ati ki ra iso diapusi. Mula ngelekke apa-apa sing diji kok atine. Nduk, dalane jeblok, sing ati-ati. Pak Lurah jenengan jadi pejabat sing hati-hati. Zi, kowe iki dadi mubalek sing hati-hati kok. Zi, kowe iki mubalek mbok lambe-lambe kan kudune ngono. Dalane jeblok mbok sikil-sikil. Kok ati? Hati tidak pernah berbohong. Hati itu lembut, sir. Sok kapan-kapan tak jelaske nek ngundang meneh, kira-kira dawa kowe. Terus enak tenan. Aku tak mampu untuk mendustai walau ku tahu kau wanita penghibur. Lebih baik aku mencintai wanita yang tadinya WTS kemudian baik daripada berjibab tapi jual harga diri. Ya Allah. Sing lanang nyambut gawe malah ider. Loh, aku kan jelaske lagu, kowe kok menerlengi aku, salahku apa? Aku kan jelaske lagu yo, kowe kok menerlengi aku, salahku apa? Iki lho wonge syutingan kowe Mas Gelo wonge. Ngasih sarung kemplotro. Kowe Kang Nasirin Mbok kowe aku ketemu ping 5 selalu materinya berbeda dengan pola yang berbeda. Menikmatilah dakwah saya. Aku mau kok runtut kasih iso nebak to kowe. Aku ora harus ada inovasi. Bener. Pasti ada paling tidak 30% pasti baru. Pasti. Aku belajar untuk itu. Lah kan karep lebu tipe.
Terus Mbak. Bagiku dirimu bagai mutiara, walaupun berkubang di dalam lumpur yang hina. Lebih baik aku jujur kepadamu wahai istriku bahwa aku bekas pria yang tidak berakhlak mulia. Tapi aku berharap rumah tangga akan bisa berubah saat aku bersanding dengan dirimu, karena kita saling bisa mengingatkan. Janganlah kau tutupi keburukanku, janganlah kau tutupi kejelekanmu. Mari kita saling memperbaiki, walaupun kita dikatakan orang bermacam-macam, tutup semua itu karena rahmat Allah lebih banyak terbuka. Ngunoi apik, kowe kok rada ndamblang ta boleh ngrungokke. Terus Bu, semua takkan ku sesali. Aku tidak menyesal, memang aku biyen salah. Aku biyen golek bojo sadurunge keliru wong ketemu pas ndelok dangdut. Kepedak singile kesandung terus tiba bali meteng. Aku salah biyen. Aku salah. Terus biarlah semua mencibir. Biar Mas, biar Dek, rapopo. Kowe biyen BTS, aku biyen bekas preman, bekas gento. Rapopo. Wong ngomong apa ora terserah. Kita lebih baik diam. Tanamkanlah bibit walaupun musim kemarau. Suatu saat ketika hujan itu turun, bibit itu akan tumbuh sendiri karena Allah yang menumbuhkan. Cinta kita pernah kelam, tapi ada bibit baru yang akan tumbuh dalam hidup kita. Allah Maha mengetahui keinginan kita. Terus enak. Asalkan Allah merestui kita. Yang penting Allah ridho. Orang berkata apa saja terserah. Yang penting Allah ridho. Lebih baik kita tutupi masa lalu. Biarlah orang lain membicarakan masa lalu kita. Kita enggak tahu. Lagune enak tenan. Ngono ya tergantung kiyaine ya. Mboten tupai. Kowe kok kaya ciblek to bar nyanyi balik bayaran. Nyolah nyolah masih tema tersebut. Kelili turi-turi. Ora iki. Nah, kae sedotane kan nganten anyar. Ditampa tenang ya. Maaf ya sayang, sama salam ya buat suami ya. Aku nek eneng kanca-kanca iki. Iki Rafika kok iki sing apik-apik kabeh mbok tok kabeh biasane ning siji loro iki. Iki nek iki asli ning Gondili iki ya iki ya apik. Engko generan kowe kenyanyi siji. Mula aja golekake, goleko berkahe. Aja golek kedudukane tapi kemuliaane. Contoh Bu, DPR ke lho Bu. Tak kei contoh. Urip iku ana tandane Bu. Anakku ki cilik iku ana tandane, engko dadi apa? Cilik kok gaweane nyanyi-nyanyi. Oh, iki kudu sok tak lebokke ning sekolah musik calon penyanyi. Lho. Anak kok sithik-sithik nutuk, tilik. Oh, pemain rebana iki. Mungkin tenan iki. Anakku gaweane titik-titik, sinau kabeh-kabeh didandani wah ki insinyur ki perbengkelan iki. Anak aku senane pasaran, wah ekonomi iki, bakul iki. Kok njaluk duit terus jajan terus wah DPR iki. Eneng lho. Coba tak kei contoh Bu. Wong kuwi nek ora menghayati dilike ora tau syukur. DPR kae Bu, DPR kae. Gajine piro to Bu? DPR pusat nek daerah ora sithik tok. 57 juta sesasi. Tanglo to Pak Lurah. Kuwi sing resmi durung sing nek rapat apa kuwi. Kuwi sing resmi tunjangan HP, tunjangan rumah, kuwi sing 57 juta. 50 juta ki ngendang pirang dino kuwi Kang? Wah, ngasih kulitnya jebol ora entuk. Neng kok isih korupsi? Karena mereka itu tadi enggak nyukurin kayak lagu itu tadi. Nggih Bu. Mula setenang wae urip ki. Nggih Bu nggih. Rasa menyesali segala masalah. Karena masalah itu bikin kita dewasa. Wong rasakan nikmate sugih ki tau mlarat. Wong rasakan nikmate sehat tau lara. Semua orang dikasih masalah. Sugih ndek masalah, kere ndek masalah, pinter ndek masalah, goblok kakan masalah. Lurah ndek masalah, rakyat ndek masalah, rabi ndek masalah. Ora ana rumah tangga sing ndek masalah, rosek putih ayu masalah. Malah sing ora kakan masalah ki sing ireng-ireng ngono ki malah ora kakan masalah. Neng donya ki ana rumah tangga loro sing ora tau ndek masalah, tenang tentrem ora tau padu. Kira-kira dhewe pengen ora Bu loro kuwi. Sing lanang bisu sing wedok budhek kuwi ora tau. Paham kowe to? Dadi ora mesti ana masalah.
mingkem ya. Mula dong golek bojo sing apik sing akhlakipun sae. Tenan. Insyaallah bojo aja mbok apusi. Kowe ngapusi bojo iso kemeleh. Tenan. Aja pisan-pisan nglarani atine wong wedok, Pak. Hilang kasih sayangmu kowe. Ya, Bu. Aku ngapusi pisane tau kemeleh kok. Kula kan ngaji teng Semarang, Bu, dolane tepat waktu. Terus aku pengen dolan kiai kan pengen delok sing bening-bening barang to, Bu. Neng mall apa neng di, masa ditunggali tuang tua tuang ini kan tetap yo jelek, Bu. Terus aku ditelepon karo bojoku, P, apa sih Mami? Lho bojoku ki jenenge Marmiati. Papi kemana sih? OTW, OTW mana? Semarang, ya udah, pun Bu. Bar telung jam telepon, P. Ada apa Mami? OTW Semarang Salatiga itu 1 jam seperempat, 1 jam setengah udah lama, Pi. Ini sudah 3 jam. Papi OTW mana sih? OTW apa? Mami enggak tahu tahu OTW. Enggak. OTW ki aja takon wae. Pun maghrib tekan ngomah, Bu, supaya ora nesu tak tukokke martabak kesukaannya. Terus amplop tak keke nyo. Makasih papi, sama-sama mami. Terus tak cekeli tangane. Mi, apa? Nanti malam papi enggak ceramah lu. Lah terus? Ya papi minta jatah. Yo, OTW. OTW apa mami? Ora tak wei ben. Dibales aku. Wei kok ngguyu to? Aku nek critake sing apik-apik kok. Mulang golek bojo sing sae, mulya engko. Sing nomor 3, wong ki nek apik tandai dengan anak yang soleh. Hati-hati anak-anakmu, didik sing apik. Nggih, Bu. Anak kok ora iso ngaji kata Abu Nawas karo wingi asu. Asu iso njogo barang omah, ning anak iso ngentek-entekke barang omah. Anak kok ora ngaji apik setan, larang setan, lombok setan. Anak setan, sapa sing doyan? Saya ngomong Abu Nawas anak mulo niki ya Allah nyenengke Pak Yai senajan jauh sing rawuh kata muga-muga berkah sedaya nggih niki gek mukadimah lho Bu niki dereng ceramah lho kula niki gek mukadimah iki Bu sing nomor 4 rezekine fi baladihi rezeki ra adoh saka omahe ya nek wong Kendal kene ya paling adoh ya Jakarta, Pemalang, Pekalongan, Semarang, Salatiga, Demak, Kudus lah. Bayangno sing lanang ning omah sing wedok kerja ning luar negeri ngono kan ra kuat ya nyamari lho. Sebuah lagu sebujur bangkai. Kopi kopi ra legi. Legi-legi, wah ketoke jahe iki. Nduk-nduk jeruknya, kae kae Mbak kae. Jeruk kowe kae. Oh, tak kae sing luwih enak. Ora. Bersama
kiai ngene iki Bu, kesel kok nyanyi. Mula kula nek ngundang kula seneng go musik. Nganti iso leren. Mboten nggih Bu, tur lagune mesti nyambung cocokne tak terjemahke apik. Diterjemahke ora? Lah kowe iki urunan pira kok wani merintah-merintah kiai? Coba nduk, refe nduk, refe nduk, refe. Wis rada wengi nduk iki lek intine ngaji bariki. Ya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Kok tak jelaske ya. Ya nduk. Kalau selama ini diri berhiaskan emas intan permata bermandi cahaya. Ya kok rodok menghayati kok wis rodok krasa apa beri kok. Kalau selama ini kau sombong dengan harta, tahta, wanita, Toyota, Jakarta, kamu sombong dengan apa yang kau miliki itu. Terus? Tetapi kali ini di dalam kuburan. Tapi kau saat kau seneng kuburan, we. Kau ditumpak ke kereta Jawa, kendaraan angker sak donya, sing numpak mesti mati, we. Gek krosok we Kang Joko, Kang Marto, Kang Narno, Kang Prasetyo barang. Joko candek Joko. Kendang. Kendang Joko. Terus gelap pekat mencakap tanpa seorang teman. Kalau engkau tidak pernah bergaul, kowe tidak pernah zikir atau sholat berjamaah, atau kumpul wong urip mbok ngeyak donya, kowe peteng, kowe gelap kowe. Terus terputuslah pergaulan. Putus ge putus kabeh. Hartamu tidak mampu mengobati nyawamu. Hartamu tak mampu mencegat malaikat yang akan mencabut nyawamu. Oh, presiden mati yo, prawai malaikat ora iso nyegah apa meneh lurah. Apa meneh tukang kendang Joko. Iyalah kowe kaya. Terbujurlah sendirian, diri terbungkus kain kafan. Wes pakaian keindahanmu terakhir adalah kain kafan, kain putih. Nggih Bu nggih. Terus wajah dan tubuh indah yang dulu dipuja-puja. Wirono Nita, kowe saiki ayu. Lah 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 dipuja. Lah lah kae sapa iki jenenge iki? Hah? Afif. 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 Kafi. Afi. Afi. Aslinya siapa tuh? Afiatun apa Afinah? Mariati. Oh Mariati wah Afil lah lah. Ponirah Onil lah lah. Yo wes lah Afil lah lah. Nek Nita aslinya apa Nita? Nita siapa? Nita. Nita Dian Nanda. Nanda panggilannya Ina lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus terus kini tiada lagi orang sudi menyentuhnya. Wah wis ngene iki ayu wis ra nang nyawane wis wegah kon ngancani turu sewengi yo wegah. Oh kowe lho Nita kowe mati wayu kon ngancani sewengi bayar muah. Ya. Apa neh ngancani sing ngendang ngono. Isa urip kadang wegah apa menawa mati. Ora ya oke bolo kanca kudut to ya. Terus nduk. Jadi santapan cacing tanah. Kuwi kowe nek kiai ngono kuwi dijasadnya dijaga oleh Allah. Apa meneh ahli baca Quran. Kuwi kowe ngaku ra. Aku kiai-kiai kok ora, Pak Kiai Sumayadi barang kok ora. Nek Kiai Sobirin ya mbah. Nasiri. Nasiri ngono ya mbah nyak motong bayaran penyanyi ya mbah. Alasane sambatan jebul ora. Mulut adalah ngomongan, perut adalah keserakan, bawah perut adalah hawa nafsu. Penjelasannya kapan-kapan nek undang meneh iki wis wengi. Pak Lurah wong njaluk lagu napa mau? Suka sukara
Sukaro. Ayo turut yang ngundak nesu Sukaro. Sok ngundang duwi ngudana desa ya. Ya. Entuk halal. Ya, Sukaro. Dereng ngantuk, Mbah. وقلب هائم وفراس هائر بياك تنا ومن الشوق رسول بيننا
ikhlas. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.